Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Ini kali mari lihat siapa yang kena. Nah, ini kali baru kamu tahu. Okey, terima kasih kepada yang sudah subscribe. Terima kasih kepada yang sudah support channel kita ni. Kita mohon, saya mohon supaya kamu tekan butang subscribe, like dan share. Kasih komen banyak-banyak. Dan bagi yang pertama kali, tekanlah butang subscribe. Kerana subscribe itu percuma. Subscribe itu percuma dan kita harap channel kita ini akan jadi makin besar, semakin besar. Dan satu hari nanti channel ini akan mendapat perhatian daripada daripada Perdana Menteri dan mereka-mereka yang berkenaan. Kali ini baru tahu kamu. Dulu waktu Dato' Sri Anwar Ibrahim belum jadi Perdana Menteri, dia selalu kena hentam, kena kutuk, kena bully, kena apa? Kena fitnah, kena macam-macam lah. Tapi kali ini setelah Perdana Menteri Anwar Ibrahim, akhirnya saya rasa dah hilang sabar. Dah hilang sabar kerana perbuatan-perbuatan manusia-manusia ini perlu dihentikan. Manusia-manusia yang suka sangat menabur fitnah, memberikan berita yang tak betul, perlu dihentikan segera. Nah, mereka-mereka yang pernah menuduh, memfitnah Dato' Sri Anwar Ibrahim, kononnya ada agenda LGBT. Habislah kamu kali ini. Dato' Sri Anwar Ibrahim akhirnya mengheret Pesuruhjaya PAS ke Pesuruhjaya PAS Perak ke mahkamah kerana beliau telah memfitnah Dato' Sri Anwar Ibrahim, kononnya ada agenda LGBT. Nak menang pilihan raya kah? Nak menang apa-apa pun kah? Jangan sampai fitnah. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sah telah memulakan saman fitnah terhadap Pesuruhjaya PAS, Pesuruhjaya PAS Perak, iaitu Razman Zakaria, berhubung dakwaan yang kononnya dia mendakwa iaitu Anwar Ibrahim mempunyai agenda LGBT. Aku tak tahulah kenapa mereka suka sangat nak cakap Anwar ini ada agenda LGBT. Kenapa suka sangat kata begitu? Sedangkan tak ada pun saya nampak Anwar Ibrahim pergi pergi sokong kah, pergi perhimpunan LGBT kah, ataupun dia buat kenyataan tentang LGBT kah. Tak ada pun. Kenapa tiba-tiba ada agenda LGBT pula ni? Okey, Anwar sah telah memfailkan saman itu atas kapasiti pribadinya, dan bukan kapasiti Perdana Menteri. Bagus. Inilah Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi firma guaman SN Nair di Mahkamah Tinggi Taiping, menerusi sistem e-filing, sistem e-filing malam tadi. Pada 9 November yang lalu, Anwar dilaporkan telah mengeluarkan surat tuntutan terhadap Razman yang antara lain menuntut ganti rugi RM5 juta Malaysia dan permohonan maaf secara rasmi, secara terbuka, secara betul-betul bertobat dan jangan buat lagi kerana mendakwanya telah memiliki agenda LGBT dan menjadi boneka DAP. DAP memang berkuasa, tapi dia tak akan jadikan Anwar Ibrahim sebagai boneka. Tidak akan jugalah. Anwar Ibrahim bukan bodoh. Anwar Ibrahim bukan
sekolah dia tingkatan 3 saja, bukan sekolah dia darjah 2 saja, bukan sekolah dia tadika saja. Dato' Sri Anwar Ibrahim pernah mendapat anugerah manusia paling cemerlang sebagai Menteri Kewangan tahu. Jadi macam mana yang kamu duk kata Anwar Ibrahim ni boleh jadi boneka DAP paling pelik? Depa duk kata, tak tahulah siapa, depa duk kata Anwar ni ada agenda LGBT. Uyo, kalau nasib baiklah isteri kepada Anwar Ibrahim tu sabar. Nasib baik dia sabar. Kalau isteri yang lain yang memang tak sabar, lepas tu suami dia kena cakap LGBT, hey, siapa yang dah marah? Marah betul. Tapi nasib baiklah isteri Anwar Ibrahim ni sabar, baik hati, dia biarkan saja. Tapi kali ini Anwar Ibrahim betul-betul marah, padan muka. Saya setuju, hentikanlah fitnah-fitnah begini. Kalau mau berpolitik, jangan fitnah. Jangan pikir kita ini ada latar belakang agama kah yang bagus kah. Mungkin kita ini ada gelaran yang tokoh agama kah. Apa-apalah gelaran yang buat rakyat rasa respect. Digunakan pula peluang itu untuk menjadi orang yang apa saja dicakap dipercaya. Oh, sekarang semata-mata untuk menang boleh cakap apa saja. Akhirnya yang susah engkau juga. Sekarang dah kena saman. Anwar Ibrahim sahkan dia sudah pun memfailkan saman itu. 5 juta tau. Habislah kali ini. Kita tengoklah Pesuruhjaya PAS Perak ini ada duit ke tidak untuk bayar saman fitnah kepada Anwar Ibrahim. Kecualilah dia ada bukti. Dia ada bukti mungkin keahlian Datuk Sri Anwar Ibrahim, keahlian persatuan LGBT. Tapi kalau tidak ada bukti, nah ini kalilah kau kena menjawab 5 juta. Di mana kau mau cari 5 juta ni, Paci? Habislah kau, Paci, kali ini. Di mana kau mau cari 5 juta untuk bayar saman fitnah yang kau bagi dekat Anwar Ibrahim? Harap-harap kau menanglah. Kalau kalah, sedialah 5 juta. Lepas itu, sebenarnya saya ada malas dengan keadaan-keadaan tertentu yang lepas fitnah minta maaf selesai. Lepas fitnah minta maaf selesai. Tapi apa yang jadi? Nama orang yang sudah difitnah itu sudah rosak pun. Ditambah lagi kalau orang yang buat fitnah itu pula ada pangkat kah, dihormati kah, lagilah parah. Rosak betul nama orang yang difitnah. Jadi pada pendapat saya, kalau sudah memfitnah itu teruskan, jangan lagi U-turn, reverse. Okay, so itu saja. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Aku lama memerang pula. Macam mana nak pergi memancing ni? Ada memerang 1-2. Aduh, tiada harapan. Deh, habis. Tiada harapan pergi casting. Kita jumpa lagi. Bye-bye.